apakah anak dan istri kita kenal sosok Fatimah Az-Zahra, kenal sosok Khadijatul Kubra, mengenal sosok Siti Aisyah Ridha, mengenal sosok Maryam binti Imran, mengenal sosok Asiyah binti Muzahim, dan orang-orang yang mulia ini. Kenalkan kepada mereka agar anak-anak itu dan istri kita mengidolakan orang yang pantas diidolakan. Cuma masalahnya dari kecil mereka tumbuh melihat ayah ibunya mengidolakan penyanyi, mengidolakan pemain bola, mengidolakan orang-orang yang tidak pantas diidolakan. Jangankan anak-anak tersebut, anak-anak itu melihat bahwasanya ibu bapaknya mengambil akhlak, mengambil perangai ya, dari media sosial, dari internet, dari televisi, bukan mengambil perangai dari Al-Quran, bukan mengambil perangai dari sumbernya, dari ilmu agama yang diwariskan oleh Rasulullah SAW. Karena itu berikan contoh yang baik.